Buatan Musi Banyu Asri. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disiapkan. Terima kasih atas penyambutannya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Akan kita ulangi. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2020, saya Bupati Musi Banyuasin dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Musi Banyuasin. Belum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan ini akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengumpul sumpah disilakan kembali ke tempat. Kedua, M.K. Isir Gunawan Esos M.M. Saksi pertama, Inspektur Musi Banyuasin. Saksi kedua,
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin. Kepada saksi-saksi penyemangat ditunjuk dapat kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dan pemasangan tanda pangkat dan jabatan oleh Bupati Musi Banyuasin. Pelantikan selesai, hadirin disilakan duduk kembali dan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Musi Banyuasin yang terhormat Bapak Dr. Haji yang diberikan amanah oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengemban tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Karena itu ya Allah, di akhir tahun 2020 ini kami berserah diri kepada-Mu ya Allah. Segala keputusan adalah kehendak. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah keputusan. Tak selamat maupun pun yang jatuh kecuali seizin datang oleh para pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin maupun jabatan-jabatan yang datang untuk belajar menjadi amal tahun ke depan. Kami berserah diri ya Allah atas segala dosa-dosa dan ada lain yang Allah mengharapkan kecuali kami berharap kepada-Mu. Dan kata kami lupa ingatkan ya Allah. Apabila kami sakit sembuhkan ya Allah. Apabila kami terjatuh bangunkan ya Allah. Apabila kami lemah kuatkan ya Allah. Apabila kami tidak mampu Kau kuasakan ya Allah. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan kepada-Mu kami berharap. Akhirnya ya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bupati Musi Banyuasin, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, para asisten dan juga kepala perangkat di jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektur Musi Banyuasin, juga Bapak Ibu tamu undangan dan juga yang saya pada hari ini untuk dapat dilantik. Semoga diamanah depan dan lebih banyak lagi untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin lebih sederhana. Thank you.
Terima kasih yang telah membantu Bapak Ibu Saudara dalam rangka haji dari Desa Alistair. Kita masih ada di daerah Kabupaten Gresik. Terima kasih. Dan ada Tradis Haji Abraham di Gresik. Mana? Mana? Izin Pak Bupati, ini sebagai kado kejutan akhir tahun sama pejabat umum. Ya, sebetulnya kejutan-kejutan juga tidak. Ini melanjutkan proses seleksi kemarin. Tapi momennya memang 31 Desember di hari terakhir. Kebetulan kita libur agak panjang, tanggal 1, 2, 3. Tanggal 4 itu tahun baru. Hari kerja pertama itu tanggal 4. Ya diharapkan semua formasi ini udah bisa on. Jadi makanya kita pilih tanggal 31 Desember ini. Itu targetnya gitu kepada para pejabat yang baru ini. Mereka ada sebagian yang sudah mengemban jabatan pelaksana tugas di tempat yang sekarang. Nah, saya harapkan dengan menjadi pejabat definitif ini tentu lebih memacu kinerja lagi. Kemudian juga ada yang di rolling, ada yang sedang menjalani mutasi ini karena formasinya lebih cocok, dan saya berdasarkan pengamatan dan kinerja yang bersangkutan selama ini, mungkin ini bisa menjadi lebih bersemangat lagi dalam bekerja karena sesuai dengan apa yang menjadi tugas yang baru bagi mereka. Ya, jadi selamat tahun baru semua, kita zikir bersama ya. Mudah-mudahan akan, makasih ya. Makasih, Bu. Makasih.